Wali Kota Sungai Penuh Dr. Andes Ahmadi Zubir melakukan kunjungan ke stan pameran dan bazar yang ada di seputaran Arena MTQ ke-51. Wako Ahmadi yang didampingi Sekda Alpian berkeliling mengunjungi stan pameran dari setiap kabupaten kota yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, Wako Ahmadi beserta rombongan juga memantau aktivitas para pedagang kaki lima yang ada di bazar MTQ. Saat dikonfirmasi, Wako Ahmadi mengatakan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh sangat berbahagia sekali atas partisipasi dari masyarakat yang berdatangan dari luar daerah untuk ikut memeriahkan pelaksanaan MTQ kali ini. Pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi dan pelaksanaan MTQ ini diramaikan dengan UMKM dari setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi dan juga pameran bazar dari berbagai macam daerah. Setelah saya kunjungi, saya wawancarai tadi dengan yang datang dari para pedagang-pedagang yang datang. Ada yang dari Sumatera Barat, dari Medan, ada yang dari Pekanbaru, dan bahkan juga ada yang dari Lampung. Ada yang dari Lampung juga ada. Jadi sepertinya hampir di semua wilayah Sumatera ini itu berdatangan semua. Dan mereka tahu dan ikut meramaikan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini kami atas nama pimpinan daerah dan mungkin semua masyarakat Kota Sungai Penuh sangat bahagia sekali ya atas partisipasi daripada semua masyarakat-masyarakat yang berdatangan dari luar daerah untuk ikut meramaikan pelaksanaan MTQ ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu eksis dan tetap santun di dalam mengayomi dan menyambut semua tamu-tamu kita yang hadir di Kota Sungai Penuh ini. Firman Conet, SPTV melaporkan. Itu masuklah TV itu.